Jangan ingat orang Kemboja kau tu dia yang rajin. Ha? Baru-baru ini, tular satu potongan video memaparkan seorang usahawan wanita yang mengatakan dirinya yang berketurunan Kemboja lebih rajin bekerja berbanding dengan orang Melayu yang dilabel sebagai pemalas. Kenyataan yang dikeluarkan oleh usahawan wanita itu menyebabkan dirinya menerima kecaman yang hebat daripada warga maya di media sosial. Malah mendapat perhatian oleh pelakon Zarina Zainuddin. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Terbaharu, pelakon dan usahawan Datin Zarina Zainuddin tampil membidas kenyataan yang dikeluarkan oleh usahawan itu melalui hantaran di TikTok. Pelakon itu menyangkal kenyataan usahawan tersebut dan menekankan bahawa ramai orang Melayu yang bersikap rajin. Hey Maria, tak kisahlah orang negeri mana pun, orang Melayu pun ada yang rajin lah. Kau jangan ingat orang Kemboja kau tu dia yang rajin. Ha? Orang Melayu pun ada yang rajin. Orang bangsa apa pun ada yang rajin, ada yang malas, sama je. Yang pegang diri kau je. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen bersetuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Zarina. Di samping turut memuji ketabahan pelakon tersebut yang bertungkus lumus mencari rezeki.